Nombor 3 diberi tangen teta sama dengan ni dan teta kosong sampai 360, hitung sudut teta. Jadi yang ni kita kena hafal lah formula dia. Senang je, STC. Saya terlalu cantik ke? Saya terlalu kacak ke? Cantik kos bahasa Inggeris, K ni kacak lah. STK. Tapi yang first ni tak ada apa-apa sebab kita tahu semua positif dekat sukuan pertama. Sukuan kedua, sukuan ketiga, sukuan keempat. Jadi kalau kita tengok sini, tangent ni, okay, tangent theta sama dengan negatif 0.7265. Tangent negatif. Kalau kita tengok kat sini, tangent hanya positif dekat sukuan pertama dengan sukuan ketiga. Jadi dia negatif dekat sukuan kedua dengan sukuan keempat. Jadi jawapan dia ada dekat sukuan kedua dengan sukuan keempat. Okay. Jadi macam mana nak cari theta? Negatif ni melambangkan dia dekat sukuan kat mana. Bila kira kalkulator, kita tak masukkan negatif ni. Okay. Jadi theta sama dengan tangen negatif 1. Nampak tak? Kita nak theta, tangen pindah belakang. Jadi tangen negatif 1, 0.7265. Sama dengan, okey, tekan kalkulator. Cara nak tekan kalkulator, tekan shift dulu. Lepas tekan shift, baru tekan tangent. Kita akan nampak keluar tangent negatif 1 dekat kalkulator. Baru tekan 0.7265. Jadi kita akan nampak 35.998 ataupun kita boleh cakap 36 lah. 36 darjah. Jadi kita tahu theta kita ni, sudut rujukan kita ni dekat 36 darjah. Kita tengah cakap pasal sukuan kedua. Kita tahu sukuan kedua nak cari dia punya sudut sama dengan 180 tolak 36. Kenapa sudut dia dekat paksi X dekat sini? Betul? Jadi dari sini pergi sini sama dengan 180 tolak theta ni. Sukuan keempat pula sama dengan theta kat sini. Nak cari daripada sini sampai sini, 360 tolak 36. Jadi 180 tolak 36 dapat berapa? 144. 360 tolak 36 dapat 324. Okey, nampak theta ni ada dua jawapan. Dia boleh jadi 144 atau dia boleh jadi 324. Nombor 4, lakar graf y sama dengan cos x bagi yang ni. Okey. Bila bab lakar-lakar ni, dia paling penting ingat kita punya bentuk am. Okey, dia punya bentuk am. Jadi bentuk am kita ni macam mana? Okey, kalau dia cakap pasal cos, dia tahu semua bentuk am dia akan 1 sampai negatif 1. Dia bentuk senyum macam ni, di mana sini ialah 360. Bila kita tahu bentuk am, bentuk senyum macam ni, kita tahu tengah-tengah antara kuasa dengan 360 mestilah 180. Jadi sini kena 90, sini kena dekat 270. Bila dah ingat bentuk am ni, ingat yang senyum sampai 360, kita dah boleh lukis macam ni. Baru kita nampak macam mana nak lakar. Cos x 90 sampai 270. Jadi kita nampak 90 ni kena dekat kosong. 270 pun kena dekat kosong. Jadi kosong pergi ke kosong, dia mesti negatif 1 dekat bawah tu. Dia patut garis lurus lah ya. Jadi kita start dengan 90 kan. Kita nak 90, nak mula kat sini boleh. Tu ni 90. Tengah-tengah dia 140, mesti kena kat sini. Sini 270. Jadi dia akan gerak. Okey, ni ialah graf y sama dengan cos x daripada 90 sampai 270. Di mana ni y, ni x. Y sama dengan cos x.